Starlighters, seperti biasa Fenilia hadir di Starlight, your one stop infotainment and lifestyle update. Tentunya nih, Feni bakalan ngasih informasi-informasi dari dunia hiburan tanah air, Hollywood dan juga K-pop. Kali ini kita punya informasi dari Eko Patrio yang menjadi juri stand up comedy Academy Indosiar. Ada apa ya? Let's have a look. Starlighters, dunia komedi kini sudah semakin diterima di kalangan masyarakat. Ini terbukti dengan lahirnya ajang pencarian komik baru berbakat di stasiun TV Indosiar, yaitu Stand Up Comedy Academy. Eko Patrio pun didaulat menjadi juri dalam ajang stand up comedy untuk memberikan penilaian terhadap materi yang disampaikan oleh para komika alias pelaku stand up. Saya senang dilibatkan di acara ini. Kenapa senang? Karena saya melihat acara ini bukan hanya sekedar acara tontonan saja, tetapi juga ada tuntunannya, ada sisi idealisnya, yaitu mencari bakat-bakat komedian, pelaku-pelaku komedian, baik yang sudah punya komunitas atau yang belum punya komunitas. Komedian yang kini menjabat sebagai politisi ini menyarankan para peserta agar dalam materinya nanti tak ada unsur SARA. Karena di sini saya dijadikan sebagai dewan juri, kalau parameter saya ya untuk menjadi stand up atau menjadi pelaku komedi, saya menyatakan sebagai pelaku komedi. Yang pertama, dia komedinya adalah komedi yang baru, komedi terbarukan, artinya komedi yang tidak mengekor, komedi yang tidak yang sudah pernah ada terusnya dijadiin lagi menjadi plagiat. Udah nggak bagus tuh, sekarang harus yang baru gitu. Itu satu. Terus yang kedua, seorang komedian itu sudah tahu dia melakukan komediannya tidak mengandung unsur-unsur sarap ya, suku, agama, ras, antar golongan, dan porno. Nah itu dilarang banget tuh. Dan yang ketiga, dia harus cerdas. Pelawak itu cerdas karena apa? Kalau misalnya tidak cerdas, akhirnya komediannya atau lucuannya hanya mengulang-ulang saja. Dan komedinya kalau kata anak muda sekarang basi gitu. Eko yang ingin sekali membuat dunia komedi semakin memasyarakat melihat jika acara ini sebagai bentuk penghargaan bagi para pelaku komedi. Untuk para pelaku komedi, ini tercatat dalam sejarah ya. Karena Indosiar sebagai TV yang share-nya begitu luas, jangkauan yang begitu luas, dari Sabang sampai Merauke, saatnya lah para komedian, para pelaku komedi, para stand up, melakukan sesuatu yang terbaik, menjadi pelaku sejarah, membuat komedian yang terbarukan, dan saya yakin dengan dilibatkannya di program Indosiar, maka Anda sudah menjadi seseorang pelaku di dunia entertain. Dan semoga menjadi seorang komedian yang handal. Selamat untuk Indosiar dan juga para stand up komedinya. Sukses terus ya buat Stand Up Comedy Academy Indosiar. Itu dulu ya informasi di Starlight hari ini. Tapi tenang aja, besok Feni bakal ngasih informasi-informasi menarik lainnya pasnya di Starlight, your one stop infotainment and lifestyle update. Tapi sekarang Feni pamit dulu. Bye bye.